saya ringkasnya ingin menegaskan bahawa saya tidak pernah menerima sebarang suapan. Dan ini pun tidak ditanyakan oleh SPRM. Mana suapan saya? Dia tidak pernah bertanyakan mana suapan saya sama ada dalam bentuk wang tunai ataupun dalam akaun bank saya. Tak ada puluhan juta, tak ada bilion ringgit. So, di mana rasuah? So, itulah sebabnya saya akan lawan tuduhan rasuah ini yang saya rasa bermotif politik, tidak berasas untuk mencemarkan nama baik saya sebagai seorang ahli parlimen daripada pembangkang. Kita akan teruskan perjuangan untuk pastikan Malaysia lebih bersih, Malaysia lebih adil dan juga memastikan bahawa isu-isu seperti rasuah dapat dibenteraskan. Saya mengulangi lagi, kita lawan rasuah. Kita tidak akan mendukung rasuah. Dan oleh itu, kita akan serah kepada mahkamah untuk membuktikan bahawa saya memang tidak bersalah. Apa yang saya sebut tadi, memang satu perkara yang berbangkit adalah sama ada ketinggalan pihak pendakwa untuk menyebut jumlah di dalam pertuduhan, jumlah suapan yang dinyatakan. Sama ada itu adalah satu perkara yang fatal. Kepada kita cukup jelas, pertuduhan tidak menyatakan apa-apa jumlah, hanya setakat kononnya ada permintaan 10%. Ini menjadi satu perkara yang kita akan halusi. Tetapi kepada kita, apa yang kita harus laksanakan, kita lihat kepada dokumen yang akan diserahkan kepada kita oleh pihak pendakwaan. Tetapi kita menafikan sekeras-kerasnya pertuduhan ini. Dan kita ini menegaskan sekali lagi bahawa kita akan lawan sehingga habis-habisan untuk membuktikan bahawa anak guam kita, Saudara Lim Guan Eng, memang tidak bersalah untuk pertuduhan yang telah pun dikemukakan today, hari ini. Kita juga ada dua pertuduhan yang akan dihadapi pada hari Isnin dan Selasa. Saya dimaklumkan di Mahkamah Session Butterworth. Jadi kita akan hadir di mahkamah tersebut dan kita akan lihat apa yang berlaku di situ dan kita akan komen berkenaan perkara ini dengan lebih lanjut selepas daripada itu.